Mana dia jatuhnya, kemana dia? No, no, no. Halo semuanya, balik lagi bareng dengan gue WhatsApp Aisy. Dan kali ini gue bakal main Pico Park lagi. Cuman ini Pico Park yang versinya lebih jadul ya. Dan dengan judul Pico Park Classic di sini. Dan di sini gambarnya lebih jadul ya. Walaupun ini kayaknya game tahun 2016 ya. Tapi gamenya tuh kayak dibikin kayak 8-bit gitu. Jadi kayak game jadul. Dan kita langsung main aja cuy. Oke, dan di sini tuh seperti biasa gue mau over-alone lagi guys ya. Dan di sini gue mainin 2 player karena gue cuma bisa main 2 player doang. Dan di sini ada sekitar 21 stage kalau kalian lihat ya. Dan kita coba aja dalam waktu sekitar 30 menit ya seperti biasa. Gue bisa sampai stage berapa sih di sini ya? Jadi kita langsung mulai aja coy, stage 1 ya. Oke, kalau kalian lihat tuh tempatnya tuh mirip banget dengan Pico Park jadul ya. Wait, satu lagi loncat gimana caranya coy? The hell? Oke, di sini kontrolnya tuh jauh lebih weird ya. Karena loncat. Oke, ini masih satu gua. Oke, gua mau ngomong dia yang sebelah kanan ini biasanya mencetnya tuh cuman atas bawah kiri kanan ya, loncat atas ya. Dan sekarang loncatnya space yang sebelah kanan, yang sebelah kiri malah kebalikannya coy. Entah gue bingung ya. Oke, jadi kita udah ada waktunya 30 detik ya coy ya. Dan kita sekarang stage 2. Oke, jadi gampang-gampang susah anjir jadinya cuy. What the fuck. Oke, mending gue loncat ke yang sebelah satunya aja coy. What the hell, turun coy. Wow, dia bisa majunya sampai jauh sekali. What the hell, susah banget coy loncatnya. Oke, udah gue pencet, bro. Ya, tolong. Oke, ini gue baru stage 2 aja 50 menit ya coy. Gue gak tau ntar sampai stage selanjutnya berapa nih. Ngomong-ngomong suaranya terlalu kenceng ya. Oke, jadi sekarang kita stage 3 coy. Gue gak tau kita selama apa ini stage 3 ini. Oke, kita mesti dorong ini. Oh, I see. Kayaknya gue tau coy kita selama ngapain sini. Jadi ada satu dorong ini coy. Satu lagi jalan ya. Eh, gue salah anjir. What the hell? Kenapa dibikin jauh, cok? Anjir, gue sumpah bingung, cuy. Gue sumpah bingung sih. Oke, mending semuanya dorong dulu dah, coy, ya. Terus ini dorong ini. Jadi kayak tangga dia. Wait, what? Gak bisa, coy. Ada yang harus suruh naik sebenarnya. Cuma siapa di sini? Itu. Oh wait. Mungkin kita harus kesini dulu coy. Mungkin ya. I don't know, gue juga gak ngerti. Oke, jadi satu ada yang naik sini mesti. Oke, gue bingung sih. Gimana cuy caranya coy? Jadi harus ada yang naik sini dan ada harus yang bisa didorong ke sebelah sini coy. Nah caranya ini yang gue bingung. Misalkan gue naik sini like so. Oke, ini stuck lagi nomor satunya. Hei, nomor satunya stuck coy. Oh enggak, berarti nomor satunya emang sengaja untuk ditaruh di situ ya coy ya. For some reason. Oke, gue cukup bingung gue harus ngapain ya. Oke, kuncinya udah dapat sekarang. Ya udah kita tinggal dorong aja coy. Kenapa gue bingung anjir? Kok nggak bisa, what the hell? Oke. I can see what happening. Gua terlaru. Smart terlalu pintar jenius. Oh, gua nggak bisa sejenius ini.
Kalau kalian gak bisa ikut-ikut gua, jangan diikutin. Main Pico Parknya sendirian, gua dorong-dorong terus. Oke, kita berhasil. Berhasil. Ore SSCO, berhasil. Apa yang gua kagok adalah controller sebelah sini ya, coy. Untuk loncatnya itu ya. Oke, set 3 kelar. Oke, stage 4, next. Gua gak tau suruh ngapain, kenapa atasnya ada begitu aja ya. What the hell? Gua sendirian doang gak di sini? Oh, bangsat. Oh, gua ngerti. Jadi kita kontrolernya tuh harus mencet bareng-bareng. Misalkan kiri-kiri bareng-bareng gitu. Loncat-loncat bareng-bareng, coy. Kan what the hell? Wah, ini sih gila sih. Crazy son of bitch, ya. Gua gak tau otak gue bakal nyampe atau enggak, coy. Hop, loncat. Okay. Woo, checkpoint, bro. Oh my god. Oke, okay, hop. Oke, kita tunggu sih, gua gak tau ini hewan apa. Oke, sabar, calm down, dikit lagi kita sampai, coy, ya. Oh my god, hampir jatuh, coy. Oh my god, gua jatuh, fucking. Kiri-kiri loncat, kiri-kiri loncat. Kanan-kanan loncat, kanan-kanan loncat. What the fuck? Oke, tinggal kiri doang, coy. Tinggal kiri ya. Kiri-kiri loncat, coy, ya. Kiri-kiri loncat. Coba sampai muncrat, coy. Oke, dan stage 4 ya. Sekarang kita stage 5, gua enggak tahu kita suruh ngapain. Oke, so far so good sejauh ini ya, baru berapa belas menit doang. Oke, jadi diri gua yang satu lagi ini harus diam. What the hell? Kira pusing, coy, pusing anjir mainnya fucking. Oke, jadi gue masih biasain diri dulu ya. Satu ini tuh loncatnya begini doang ya, coy, ya. Oke, gue bener-bener harus ngebiasain diri kalau enggak. Ah, gue benci banget stage kayak gini, cuk, cuk, ya. Oh my god, bro, bro. Bro, 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 romance. Oh, kita berhasil, what the hell? Kok gue bisa berhasil, anjay, anjay. Otak gue abis main gini, tapi serius, coy, rusak, coy. Oh my god, satu lagi jatuh, what the hell? Kamu terlalu cupu, bangsat. Oh my god, kok bisa gue berhasil? I don't know, I don't care. Yang penting gue berhasil. I don't care, yang penting gua berhasil. Aduh, jadi hampir 1 menitan semua ya, coy, ya. Makin kesini makin lama kah? Oh iya, makin lama. What the hell, gua suruh ngapain, coy? Oke, jadi what the hell? What the fuck? Oke, jadi kita suruh ngindarin ini doang, coy. Tadi mula-mulanya supaya hancur doang tadi kuncinya. Makanya gue bingung tadi suruh ngapain, anjay. Bangke, kan 17 detik doang, soalnya jadi loop easy banget. Oke, all 7. Oke, gue ngerti maksudnya suruh ngapain all 7. Dalam nomor 7 harus all 7 gitu. Oh, gue tahu semuanya masih dibikin 7, coy. The hell. Yeah, fuck you, berhasil gua, bitch. Gua smart ass, smart ass. Gua tuh pintar kayak Einstein, you know, bitch. Nggak tahu gua jadi gila, anjir. Terus kita soal ngapain, coy, di sini, coy? Oh, I see what's happening. Jadi bolanya tinggal diarahin ke bawah aja kan, coy, sebenarnya, nggak sih? No!
Oke, okay, diri gue yang ini gue kenalikan, coy. Apa, King? Wow. Oke, okay, jadi kayaknya bisa gini aja, nggak bisa, coy. Oke, okay, susah nih, susah nih, susah nih, susah nih. What the hell? Kayak gitu juga masih gak bisa. Oh my god, bro. Anjay. Anjay gaming, anjay gaming. Oke, turunin dikit, coy. Turun ke sebelah sana, fuck you, berhasil. Bitch. Oh my god. Otak gue melebihi kehebatan Einstein, guys. Jadi kita hampir setengah stage ya. Jadi setengah stage tuh gue juga hampir 20 menit, coy ya. Kebanyakan gue gak bisa ngobrol karena otak gue udah rusak. Anjir, harus ngedalain gue karakter ya. Like sorry-sorry aja. Jadi kalian kebanyakan liat gue gameplaynya ya rusak ini. Oke, kita lanjut aja, coy, ke stage selanjutnya. Jadi game itu mirip-mirip kayak game yang kemarin itu loh, Epic Copper yang baru, coy. Wuhu, berhasil, coy. Easy peasy. Nice. Ini gampang karena gue udah tahu ya caranya dari yang Pico Park kemarin, yang baru itu. Oke, okay, stage 10, stage 9 gampang. Stage 10 gue harus ngapain? Terus? No. Gua pusing, bro. Bolanya ada di mana aja? Gimana cara mainnya ini? Bolanya nyangkut sekarang, anjay. Oh, anjay, anjay. Fuck, anjay. Fuck you, Pico Park, Pico Park. Bukan buat main game sendiri, Pico Park, Pico Park. Ketinggal satu bola, nggak tahu kelarnya kapan, coy. Kalau tinggal satu bola, coy. Oke, okay, gimana kalau gue main satu karakter aja? Satu karakter gue diemin gitu lah ya. Oh my god, salah pencet, coy. Selamatkan satu bola aja, cuy. Let's go. Oh my god, kepencet lagi tadi. Gawat, coy. Tinggal satu bola lagi nih. Mana dia jatuhnya, kemana dia? No, no, no. Oh my god. Ayo teman gua, let's go. Oke, tinggal 6 lagi, 6 blocks lagi ya. Ayo kena ya, 1. Oke. Yang susah adalah kalau emang bener sih, kalau tinggal dikit-dikit gini saya susah, coy. Oke, dikit lagi please. Ah, nggak mantulnya pas lagi, cuy, cuy. Oke, kena nggak? Aduh, oh kena satu, lumayan. Hampir ya nggak dapet, coy. Ngeri banget ini, anjay. Prengsi. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg. Jadi kita lagi nih, coy. Aduh, kapan chat lagi dua-duanya? Oh my god. Buat melakukan kesalahan terbesar lagi, coy. Oh my god. Ayo, Kemon. Oke, dikit lagi, coy. Oh my god, oh my god, oh my god. Dua lagi. Satu. Dua. Oh my god, yes. Gua tetap menjaga bolanya pokoknya supaya kita bisa selamat, coy. Oh my god, setengah jam.
I'm done kayaknya bro. 10 stage ya. Sendirian, Pico Park, Adventure, Classic, I don't know. Terserah kalian sebutannya apa. Udah penuh penderitaan coy selama 10 stage ya. Jadi gua rasa stage-stage selanjutnya lebih susah karena kalian tuh lebih membutuhkan kerja sama tim ya, dimana mungkin ya kalau gua pakai dua controller ya, kalau kontrolnya bisa di combine ya. Jadi kalau kalian lihat ya controller gue kalau bisa pakai ini ya lebih gampang kan, jadi kiri kanan loncat atas gitu kan. Ini bisa sih coy, gua rasa ini bisa karena lebih gampang gitu ya. Dan gua di sini pakai keyboard tadinya dan gak bisa disetting, makanya gue cukup bingung untuk maininnya ya. Tapi gue rasa udah cukup dulu setengah jam ya kira-kira ya, cuman gue edit bakal ya sekitar 10 menit, gue rasa gak nyampe ya. Karena setiap stage itu kadang-kadang ada yang lama, ada yang cepet banget, karena ada yang gampang, ada yang susah, tergantung tingkat kesulitannya. Sampai sekian dulu coy untuk dari gue Pico Park Classic edisi dari Forever Alone, karena gak punya friends ya. Sampai jumpa di video gue berikutnya, yuk. Bye-bye.